Penjabat Gubernur Aceh, Dr. Haji Safrizal ZAMSI, menyambut hangat para tokoh internasional, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara yang menghadiri gala dinner pembukaan Second UNESCO IOC Global Tsunami Symposium di Hermes Hotel Banda Aceh pada Minggu 10 November 2024. Symposium bertema Two Decades After 2004 Indian Ocean Tsunami Reflection and the Way Forward diadakan untuk memperingati dua dekade sejak tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang mengakibatkan kehilangan besar di Aceh dan sekitarnya. Safrizal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang datang untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengenai mitigasi bencana tsunami serta kesiapsiagaan masyarakat. Simposium ini direncanakan berlangsung selama beberapa hari dengan sesi-sesi yang melibatkan diskusi mendalam dan presentasi hasil riset terbaru. Para peserta akan membahas tantangan mitigasi bencana di era perubahan iklim, berbagai strategi inovatif, dan membangun kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi bencana tsunami yang dapat diprediksi. Sementara itu, Senator DPD RI asal Aceh Azhari Cage menyampaikan terima kasih atas perhatian dunia yang menaruh perhatian besar terhadap penanganan yang luar biasa yang diberikan kepada masyarakat Aceh pasca tsunami.